Wa amradul qalbi allati tazulu bil adwiyati tabaiyah min jinsi amradil badani. Penyakit hati yang bisa hilang dengan obat-obat alami adalah min jinsi amradil badani. Ini ya sejenis dengan penyakit badan yang lainnya. Kena virus liver, ya livernya kena virus. Ya. Wa hadhi qad la tujibu wahda syaqa'ahu wa 'adzabahu ba'dal maut. Dan ini terkadang tidak mengharuskan itu saja, tidak mengharuskan, tidak menyebabkan itu saja, menyebabkan penderitaan dan siksanya setelah mati. Wa amma amraduhu allati la tazulu illa bil adwiyatil imaniyatin nabawiyati. Adapun penyakit-penyakit yang tidak hilang kecuali dengan obat-obat keimanan dan kenabian, fahuwa allati tujibu lahu syaqa'a wal 'adzab ad-da'im. Itu yang akan menyebabkan dia akan menderita dan tersiksa yang selamanya. Illam yatadarakha bi adwiyatihal muddadatilah, kalau tidak terlambat artinya tidak tepat diobati dengan obat yang melawannya. Wa idza istamala tilkal adwiyata hasala lahu syifa. Kalau tepat waktu dia gunakan obat tadi, ya menjadi sembuh. Walihada yuqal syufiya ghaizuhu, sudah sembuh kemarahannya. Fa idza istawla alaihi aduhu alamuhu zalika. Apabila musuhnya menguasai dia, maka dia merasa sakit dan itu. Fa idza intasafa bihi istafa qalbuhu. Kalau dia sudah tersadarkan, nah maka hatinya menjadi sembuh. Qala ta'ala qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yuzhibu ghayra qulubihim wa yatubu wa yatubullahu ala man yasha. Kejarlah mereka, perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum, Allah akan menyiksa mereka melalui tangan kamu. Wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka. Wa yansurkum, dan menolong kamu. Alihim, untuk bisa mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin, dan Allah akan memberikan kesembuhan kepada hatinya orang-orang yang beriman. Wa yuzhibu ghayza qulubihim, dan akan menghilangkan kemarahan hati mereka. Wa yatubullahu, dan Allah akan mengampuni. Ala man yasha, terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Fa amara bi qitali aduhim. Allah memerintahkan mereka untuk memerangi musuh. Perangilah musuhmu itu. Wa a'lamahum, dan Allah memberitahu. Anna fihi sittu fawaid. Bahwa di dalam memerangi musuh ini ada 6 faedah. 6 manfaat. Fal ghaidhu yu'limul qalba. Marah itu adalah menyakitkan hati. Ketika kita marah, padu asal kita ada upaya menyembunyikan kemarahan kita saja supaya jangan merusak hubungan persahabatan kita, itu sudah terpuji kok. Ya, apalagi kalau dilanjutkan kita siap memaafkan, itu lebih terpuji lagi, dan kemarahannya akan hilang tanpa pengobatan.
Falghaidhu yu'limul qalba wa dawa'uhu fi shifai ghairihi. Maka obatnya adalah obat untuk obatnya hati itu adalah bagaimana ya mengobati hati yang marah itu, obatnya bagaimana menyembuhkan marahnya. Fa in syafahu bihaqqin, kalau diobatinya disembuhkannya dengan benar, ya istafa, dia menjadi sembuh. Wa in syafahu bidzulmin, tapi kalau mengobatinya dengan kezaliman, dengan cara yang tidak benar, cara yang ilegal, dengan nyogok hakimnya, nyogok segala macamnya sehingga perkaranya dimenangkan, ya tidak menambah sembuh, jadinya malah tambah sakit. Memanipulasi data ya dengan curang-curangan, dengan sulas-sulasan, ya semakin sakit. Bizulmin wa batilin zadahu maradan, akan bertambah sakit. Min haydhanna annahu yushfi, perangsane wis waras padahal nambah sakit, nambah sakit. Kaman wa huwa kaman syafa maradal isqi bil fujuril ma'syuq, seperti orang menyembuhkan rasa rindu terhadap kekasihnya, terhadap ceweknya, kerinduannya diobatinya dengan berbuatan zina. Fa inna dzalika yuzidu maradahu, yuzidu maradahu atau yazidu maradahu, boleh aja. Maka itu akan menambah sakit. Wa yujibu lahu amradan akhar, dan akan bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang lain.